Mirsa, kita bisa nonton film Kondon ini beneran lo ada loh. Itu hidupnya Tommy Hanata 28 tahun lagi. 28 hari 19 jam. Jadi mati dong kan. Bisa dihapus enggak coba? Kalau di film kan enggak bisa dihapus. Bisa dihapus kan? Pengaturannya. Enggak, ngapusnya langsung itu dibuang. Masih di pengaturan enggak tuh? Kagak, itu langsung dibuang coba yang tadi back. Enggak, itu diseret ke atas tuh. Bukan. Keluar. Diseret ke atas. Ayo lu, enggak bisa dihapus. Ayo lu. No. Mana tampilannya juga? Tampilannya. Ayo lu. Ini mukanya nih, ingetin nih yang download nih. Masih di aplikasi ini sebenarnya. Gak bisa dihapus loh, sama kayak di film. Kok bisa? Ternyata saya setelah nonton para kondol, ternyata kondol itu benar-benar nyata. Lihat, umur saya sisa 36 tahun lagi. Berarti umur saya 36 tahun kemudian sekitar 73 tahun. Mati dong. Lihat, 73 tahun apakah saya akan mati atau tidak? Gimana nih kalau turun hujan menurut lu gimana nih? Ya adem. Adem ya. Beginilah bocor. Jadi lu gak bisa tenang ya? Jadi bisa aja. Bisa. Di luar rumah juga bisa gak? Bisa. Kalau ada iya. Yeah. Yang penting kan adem ya. Tenang ya. Kalau basah-basahan juga gak apa-apa. Iya sih, mantap. Tapi lu bersyukur gak adanya hujan turun? Selama aduh, bertahun-tahun ini kan hujan gak turun-turun. Aduh, bukan bersyukur lagi. Iya. Ini namanya anugerah ya? Bukan, selain anugerah. Berdiri dong, lu bisa duduk-duduk tiduran begitu ya kan? Selain anugerah. Ini wawancara lu nih. Ini apa deh? Rezeki. Oh iya betul. Siapa tau dengan hujan ini biasa kita dipanggil. Iya, karena hujan ini adalah hujan berkah. Para petani yang di pedesaan tersenyum. Ya, karena hujan turun, iya. Dan bersemangat untuk menggarap sawah semoga menjadi berkah ya. Dan ada satu lagi orang yang kesedihan kalau hujan. Dia ya, kenapa tuh? Mungkin kesedihan kalau hujan. Kalau dia mah, aduh itu orang pernah bersyukur sih sebenarnya. Kadang kita kan yang penting intinya mau kasih panas, mau kasih hujan ya intinya bersyukur aja. Kadang-kadang orang dikasih panas ngedumel, dikasih hujan ngedumel. Baru kalau dikasih gempa teriak. Iya kan? Intinya bersyukurlah. Iya kan? Mungkin dari kemarau panjang itu ada sesuatu pembelajaran, kita kan enggak tahu. Kita ya kan dari hujan juga kita belajar dari hujan. Iya kan? Begitu aja. Iya, ya enggak bos. Oke, demikianlah tadi wawancara. Sebelum. Ya, hujan. Di sana, apen dong, bilang apen, pen. Pen, hujan enggak gitu? Pen, hujan nih di rumah lo ngapain? Iya, hah? Hujan nih enak nih. Iya. Adem-ademan nih. Iya. Makan sate ayam. Iya. Terus, hujan-hujanan kita jalan. Nah. Oke. Pen. Bobo dulu. Pen, gitu. Ini laku nih bisnis nih dagang jas hujan gitu. Pen, dagang jas hujan nih, Pen. Bocah enggak tuh. Ini adalah sosok jin yang udah insap ya. Dia ini adalah sosok dia baru akil balek ya. Ya, baru akil balek. Ya. Dia mendapat hujan tadi ya kan, sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan masih sayang sama kita. Iya betul. Ya kan. Kalau ya kan, makanya diberi hujan. Hujan itu berkah. Ya kan. Ya kan. Oke. Begitulah. Ya, gitu. Kayak berpacu dalam film. Iya.
Hujan. Ini sekarang kalau hujan begini enakan gimana nih? Tidur ya. Ya. Tidur ya kan. Kalau misalnya kehujanan apa menghangatkan badan terlanjur makan sate ayam. Iya. Yeah. Asih. Alamatnya di mana? Di Penjagalan Raya. Warung sate Pak Rai. Iya, mantap. Oke, okay, begini. Saya sudah 6 tahun di sana langganan. Oke. Okay. Halo, apa panggil lo apa pen? Hujan ini. Pan hujan nih, Pan. Nah. Lo kesan-kesannya kesan-kesannya sama apa dong? Kesan-kesan saya sama apa itu? Enggak, ini lu ngomong aja pen cerita gini, enggak usah ini cerita. Pan, ini kan hujan nih. Ya kita akhir balik yuk, jadi anak kecil mau jadi jalan, mau enggak? Pakai jas hujan ya? Ah jangan, karena pendek aja, kalau yeah. Kolor. Iya. Yeah. Ya, dadah apa yang gue mau tidur gitu? Bilang dong. Gue mau tidur. Ya. Tapi gimana?